udah ada di sekolah Tete nih sobat. Mau nganterin nasi nih. Ayo. Hari ini kebetulan pas sekolah siang ya dek ya. Nih. Udah bawa dan udah kayak habis belanja kantong hari ini Faya ibunya dan keluarga niatnya untuk tasyakuran syukuran karena Faya sudah khatam Al-Qur'an di tempat mengajinya dan di rumah. Alhamdulillah, tentang jadi semoga ya ibu yang kembali melakukan semoga kedepannya menjadi anak yang keren, lebih pintar, lebih rajin dan kedepannya kan sekarang bisa apa namanya membaca saja sampai satu Al-Qur'an. Siapa tahu nanti bisa menjadi hafiz ya. Amin. Ya, ya, ya. Amin. Ya. Ini ada bingkisan ya. Bingkisan dari Mama Kaita untuk kalian nanti dibagikan ya. Jadi semuanya insya Allah kebagian dan tidak ada yang keluar dari bangku ya. Semuanya duduk ya. Ya. Terima kasih. Bilang apa sama Kaita dengan ibunya? Terima kasih. Sama-sama. Makasih Bu Guru. Ikut bantuin. Makasih juga sama-sama. Amin. Makasih nanti. Coba kasih ucapan buat Pai. Makasih. Sama-sama. Barakallah untuk Faiha, semoga soleh, karena pinter, dan ilmu yang Faiha dapat, Al-Qur'annya bisa diamalkan untuk diri sendiri, juga untuk orang banyak, terutama untuk keluarga. Terima kasih, selamat ya. Hafal Qur'an Tete, semoga panjang umur, salehah, ditambah rezekinya, makin soleh, makin pintar. Eh sayang Tete. Ya. Love you Tete. Beberapa saat kemudian. Hai sobat, nih Tete udah di masjid dekat rumah, pulang sekolah langsung ke sini ya Teh. Mau ngapain coba? Mau bagi-bagi makanan. Ya, mau syukuran sederhana ya Teh ya, udah khatam Al-Qur'an, ngelanjutin tadi dari yang sekolah. Sekarang lanjut di sini nih sobat. Ini makanannya di sini. Masya Allah, seharian ini full banget ya Teh. Teteh udah cantik, Masya Allah. Siapa yang dandanin? Mama. Teteh cantik kayak putih. Masya Allah. Haruki udah siap dengerin dulu? Ya. Nih, hari ini ada teman kita yang senang bahagia. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Tempai, kenapa dandan seperti ini? Ada apa ya? Iya, alhamdulillah tempai sudah khatam Al-Qur'an.
pasti anak-anak juga semuanya harus ya, biar nanti di jajan ini cantik ya. Ya, tepuk dulu dong buat Teh Hibah. Kita berdoa dulu semuanya buat Teh Hibah ya. Ya, tangannya diangkat semuanya. Ikuti bunur ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah.